Oke, selamat pagi. Sampai jumpa lagi. Kita ketemu dalam menggambar atau melukis. Nah, sekarang Pak Rahman beri tema gambar seekor angsa yang sedang bermain di sungai. Seperti biasanya, siapkan warna coklat. Oke, sudah siap coklat gelap ya? Kita mulai. Mula-mula bentuk seperti angka 2. Perhatikan ya, angka 2 yang besar. Lihat tangannya Pak Rahman. Nah, oke, stop. Garis lengkung, stop. Ke atas naik. Bagaimana? Menyerupai angka 2? Oke, kalau sudah kita sambung garis lengkung. Perhatikan dulu. Ikuti ya garis lengkung yang di atas. Kemudian kalian contoh bagian bawahnya. Perhatikan, lihat. Nah, seperti ini kita putar lagi. Pelan-pelan. Lengkung. Stop. Sekarang kita lanjut bagian kanan. Nah, seperti ini. Oke. Kita bentuk garis lurus. Kita sambung. Satu, dua. Oke. Beri lagi garis lengkung. Lihat lengkung lagi agak lebar. Nah, kalau sudah, lingkaran kecil, bola mata. Oke, jangan lupa bagian atasnya lengkung, tarik ke bawah. Bagian sayapnya 1. Nah, kita kembalikan, kita mulai. Siapkan warna ungu tua, purple ya. Nah, cara memberi warna airnya mudah sekali. Kita beri garis dulu. Ya, kayak kalian mencoret ya. Sama mencoretnya tidak beraturan, tapi kalian arahkan. Lihat tangannya Pak Rahman. Nah, seperti ini. Oke, siap. Kita kembalikan. Ambil warna lavender. Ya, kita gabung ya. Ya, kelihatan putih kertasnya enggak apa-apa. Kalau untuk air sama rambut, tapi kita campur. Lihat. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita beri jarak atau spasi. Lihat pelan-pelan. Jangan takut-takut ya. Oke. Kalau sudah, warna lavendernya kita kembalikan. Siapkan warna blue. Sudah siap warna blue-nya. Oke, sekarang bagian yang di tengah, lihat. Seperti ini. Kita isi yang ada spasinya tadi. Perhatikan pelan-pelan ya.
sebelah kanan. Kita isi bagian yang kosong tadi. Ya, kita kembalikan. Siapkan sky blue atau biru langit yang lebih mudah ya. Sama kita campur. Nah, usahakan kita campur sama biru muda, biru tua. Kalau sudah campur sama warna ungu. Nah, kita tutup. Lihat bagian yang kelihatan putih kertasnya. Oke, selanjutnya sama kita campur lagi, kita tutup lagi. Nah, seperti ini. Bagian yang kosong atau nampak putih kita tutup. Kalau bisa kita campur. Nah, seperti kalau kalian coret-coret ya, tapi kita arahkan. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita kembalikan. Siapkan warna pink. Ya, kita blok ya semuanya. Nah, ceritanya airnya warna-warni biar kelihatan bagus. Dulu. Kalau sudah kita kembalikan. Ambil warna dark gray atau abu-abu gelap. Nah ya, kita mulai pada bagian bawah dulu. Lihat, perhatikan. Ini kalau sudah bagian sayap kita tebali. Ya, kita kembalikan. Siapkan abu-abu yang muda. Sudah siap? Kita lanjut ya bagian atas. Jangan semuanya ya. Lihat, beri warna sedikit-sedikit. Meski bagiannya sempit, yang bagian lebar beri agak lebar. Lihat, perhatikan cara memberi warna. Sudah, bagian sayap. Oke, giliran bagian atas yang kita warnai, kita tebali maksud saya. Nah, ditebali aja. Terus kita lanjut bagian atas. Pelan-pelan garisnya saja yang ditebali. Oke. Nah, seperti
Sudah, kita kembalikan. Siapkan abu-abu yang lebih mudah. Sudah siap? Kita warnai semua ya. Kita campur. Semua. Oke, kita kembalikan melu warna oranye tua sama oranye muda, dua-duanya kita ambil ya. Pada bagian kita warnai pada bagian paruhnya dulu. Nah, seperti ini. Kita tebali dulu. Nah, sudah kita tukar sama oranye muda. Kita blok ya, pelan-pelan. Ya, kita kembalikan dua-duanya. Sekarang giliran siapkan warna hijau dulu. Hijau tua. Beri garis lengkung kecil-kecil ya. Nah, ini bagian semak yang kelihatan jauh. Boleh ditambah lagi. Pelan-pelan. Nah, biar bagus. Kita kembalikan. Ambil warna ungu tua lagi. Purple, gambar awannya ya. Nah, kalau biasanya awan sudah pernah Pak Rahman kasih contoh, sekarang awan yang lain. Dari sini, garis lengkung satu. Lengkung besar, lengkung kecil. Dua kali. Lengkung besar lagi. Kecil lagi dua kali. Lengkung besar. Oke, bisa ditambah lagi. Nah, bermacam-macam bentuk awan. Sekarang tugas kalian, tolong kalian lanjut. Seperti ini tekniknya ya. Teknik warnanya, bukan teknik pewarnaannya, tapi warna yang kalian gunakan. Mulai dari hijau tua, hijau muda, hijau tua lagi, hijau muda. Bisa dicampur kuning, biru tua, warna biru muda, lebih muda lagi, ungu tua, ungu muda, atau yang disebut dengan violet. Ini juga sama. Ini boleh kalian kombinasi atau kalian menggunakan abu-abu yang lebih mudah. Oke, sampai di sini pertemuan kali ini. Pak Rahman akhiri, sampai ketemu lagi. Selamat pagi.